Udah makan dulu aja, makan mah makan tuh. Yang udah dibeli dimakan lah, kamu sendiri sih nepungin jam berapa? Ya Tas. Nah kalau saya mau makan gorengan kamu jam berapa? Tadi berangkat sebentar kok. Udah seno makan yang ada dulu seno. Makan yang manis dulu, jangan makan nasi langsung. Masya Allah, entah-entah orang Betawi dong makan langsung nasi manis aja. Manis kan nasi aku makan. Astagfirullahaladzim, ini lo pelan-pelan dong. Ini martabak yang manis-manis dulu. Buka apa nih? Manis ya, manis dulu nih yang nih. Ini bismillah, Mak. Si kabelan li lat. Kastangane Mak ngerti. Kagel ah. Oh, oh, oh. Gelut ngono. Oh, ya, kabehan-kabehan. Udah makan lah, makan, makan. Sabar nanti tak. Tadi yang minta martabak kamu, kamu harus tanggung jawab menghabiskannya. Tapi ya pada mana pada kok. Enggak, emang aku dikasih. Iya, ngerti ngono. Terus ini satu juga kamu berarti nih. Oh ini agak pedas sedikit di bagian kocok ya Tas. Hati-hati. Oh, iya. Jangan dikocok, jangan dikocok, jangan dikocok. Ya, jangan dibalik maksudnya. Kamu ntar kena semua. Nanti kena semua pedesnya. Begitu. Ini kamu yang pesen kau makan dulu ya. Makinnya. Jangan marah kamu ini. Jangan ditunggu nasi. Bismillah. Minum disip, Pak. Minum. Si manis-manis disip. Apa udah lemes? Apa udah lemes? Sambelnya dibawa belum nih? Gara-gara yang ada nih, sambel belum dibawa. Emot. Nih sambelnya nih. Bukan, sambel baru kok. Ini sebelum daun talas ini. Kamu tahu Tas kenapa papa lebih lemes walaupun puasanya mencurigakan? Pasar kau tanyain THR mulu, jadi aku lemes lah. Ya. Ini pakai sambal kemarin lah, berarti sambal yang baru kau yang kita kamu kalau ke Jakarta kau. Ya. Aku saya pegang tuan. Tadi masak sedikit doang. Nah separuh gak tuh dimakan kucing ya. Kamu sahur kenapa papa gak bangunin? Kau yang kakinya di sini badan sono sendal sono nah. Ini enggak nimbang. Ini namanya daun pepaya. Ini kalau makan ala India memang begini mekap-mekap terus sempok sama sebelah. Oh. Itu di film India maksudnya di. Tapi jangan nuladin. Apa? Aku nuladin enggak? Ikutin. Ya namanya kan ngasih tahu ya Tas, kali mama belum lihat ya Tas.
iPad dan pepaya ke iPad. Ini kita pakai takon. Mak kalau pakai tutang kena. Kamu, papa nanya. Pas kamu bangunin mama, mama lagi ngapain? Tidur. Kertas itu gak dibersihin, saya dari toko harus makan. Kamu ini tahun nasi dulu mah. Tahun nasi. Masih tahu mana enaknya makan sambal itu begitu. Terinya ada ya, Idang. Cuma ada terinya. Oh, pantesan asin, pahit asin, ada terinya. Kuduke, kuduke. Ya, kuduke. Ada apa? Piring. Itu piring. Gelas biasanya enak. Itu pakai gelas plastik. Biasanya udah disiapin kan. Sekarang gak disiapin, ngambil sendiri. Ini mama sibuk. Tuan. Mau buka makan ini. Belum pamit. Paham cepet mah di remote begini ya. Gitu. Itu daun payah, kamu perlu papa ambilin yang tangan terus nih. Tapi ini papa jibat, tangan bok. Kan bapak papa sendiri. Begitu, ambil lah. Apa yang tangan? Sendok lagi. Sendok lagi sekurang makan. Kamu mau minum? Aku udah selesai. Kok ada biji jeruk? Ini siapa yang makan jeruk sih? Mak. Kamu lagi datang bulan, Mak? Iya. Kamu
itu di atas. Rasain gue. Udah gak dicampur-campur, lu mau kasih sambel kok. Tapi gak apa-apa, kamu belajar makan pedes. Enggak, gak sambel. Kalau kalian buka baca, cuma dari pedes. Orang gak pedes kok. Pedes kok. Gak tanya. Gak nih, pake ini lah, gak pedes. Saya lama-lama aku colekin juga mulutmu pakai sambal. Nangis. Apakah lama kamu nangisnya ini? Kalau mama ya, kalau nangis bisa lama. Nah, kalau mati. Nangis sekarang nih, nanti berhenti ya. Berhenti, berhenti. Nanti nangis lagi nih, kayak kamu kambuh lagi kembali. Ya. Aku udah cuci tangan. Udah cuci tangan papa no. Mencurigai aja. Bapak mulai. Ini kaki kemana nih dari dulu? Wah, pindah juga no. Terlepas jaket. Ya, mau diet aku. Tadi. Pokoknya jangan minum dulu kalau makannya mau banyak. Kamu juga sama tuh. Habisin daun payah. Yang mata pokoknya. Ngapain mau udah subuh kok. Aku beli ya. Baik, Pak. Pak udah gak kuat. Kenyangan ini. Habis tisunya tas. Dipulis, ditukukan. Aku tahu lah, aku pura-pura aja. Ini kamu tanggung jawab tuh. Main pukis sekolah yang tanggung jawab tuh. Ini kan gak jaduknya kok. Aku minta duit tuan, ketan. Kau udah tanggung jawab tuh, makan, diminta, dimakan kagak. Oh, kamu lah, berdua. Makan yang bersih mah. Enggak dilepain mau tangannya. Kan biji mah normal dong, biji dikeluarin gimana sih? Kamu mau tas papa bawa kain? Itu dapur masih ngatas ya? Ya enggak. Iya. Ini kenapa nih orang? Masya Allah. Minum. Kamu dong kalau mau minum. Aku ambilin. Segera buat sumber emang. Ya plus. Aduh. Ma. Kesel. Pak. Jangan pakai. Kan udah balik Jakarta. Kan ambasador. Aku markisa aja, Kek. Markisa? Iya. Kamu di rumah markisa kan? Markisa yang manis. Kalau limusin. Ini lebih segar dari sangkis. Markisa. Cukup apa sih, gue dari hijau. Hijau tapi enak tatnya. Oh, coba satu. Maka jangan nyoba deh. Kulitnya kalau mama tidur dari mulu disebut begini. Begini. Ya benar, Pak. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Udah siang kamu kayak gitu.
Ya udah, kalau aku salah maafin nah. Kita selesai gitu aja. Iya. Ini jeruknya nggak akan kuning banget maksudnya. Tempat saya dulu ada di rumah. Iya, kalau di pasar-pasar bilang nih, jeruk ini hijau memang hasil hijau. Dia nggak akan kuning. Kuningnya cuma sedikit doang nih. Tanda dia sudah matang terus dipegang begini, nul-nul itu udah. Kalau dia keras, udah. Kalau dipegang begini sudah nul-nul, oh, udah manis. Itu kuning gua. Semua ada kuning-kuning yang begini punya cuma belang kecil-kecil doang nih. Tuh kayak gini. Segar banget tuh ini. Jual kepas benar. Siapa sih dia? Kecil gini. Ompet. Ntar kenapa sih masih banyak waktu? Bukan gitu, kenapa marah kan kamu yang kepingin? Ya, takutnya nanti lupa nggak kepingin lagi. Kagak, taruh di meja begini. Beres. Ini gua kasih dikit gua. Ini baru pakai sambal. Udah gak usah protes, kamu sendiri yang minta. Oh, itu kata mama jatah buat papa. Itu kan dibantu kayak. Gak mau apa dan ditunggu kenapa apa-apa kok. Kan yang jaluk. Itu memang kata-kata itu tambah lulus kalau bulan puasa. Kan kenapa kamu nyawa kue, ini orang ngomong aja kue. Kan mama beli dua tetap kan. Gila mama kan kamu gak mau beli. Akhirnya mama beli dua buat papa satu. Itu ketelu. Itu enggak ada, mama enggak pengen duit lah kok. Ibu mah itu beli 100. 100 apa 10.000 kok 100. Emang si Jimmy bilang ya dulu. Kucing. Tak. Kan begini aja tas. Dia minta duit di keramaian dan tidak minta jumlahnya. Ya orang mau belinya beginian doang ya, bener 10.000 enggak apa-apa dikasih. Ya, ini normal. Terus salah aku di mana? Biasa kan sebelum berpergian kan sudah ngetik duluan untuk menjaga kehormatan dan martabak suami. Enggak minta. Biasanya kan sudah ngumpetin dulu ya tas. Jadi di sana enggak minta duit nih. Jadi seolah-olah kan minta duit di keramaian itu sebenarnya enggak bagus. Jadi kelihatan orang kalau dikasih 10.000 kelihatan pelit, dikasih 100.000 disangka pamer gitu kan. Jadi saya udah dikasih 10.000 loh. Saya kalau dikasih 100.000, sengaja minta di depan orang rame supaya dikasihnya gede kan begitu ya orang pikiran ya. Betul nggak tas? Betul nggak? Nah maka dikasih 10.000. Untuk teman sih? Ya baik. Kan duitnya tadi mama udah kasih kamu gantiin kemarin. Apa sih nenek nyong punya gomongan papa? Bukan, maksudnya itu harusnya kalau bagian mau belanja, kau sudah ngambil duit dulu kayak biasanya. Jadi ketika kau mau beli sesuatu jangan minta sama suami. Jadi di bawah suami nggak jatuh di situ diminta duit di keramaian. Mending kalau tempatnya sepi, mau keramaian kayak pasar ya tas. Kata lu pasar. Mau pasar pasar. Dilihat orang banyak kan, jadi di situ kita dilema saya sebagai seorang suami tuh. Biasanya kan lagi ya, Pak, ambil duit ya, ya. Begitu. Ini habis dulu saya. Kamu makan juga? Pasar mana yang lu ya? Masih kriuk kriuk tadi. Bau nih. Nah, ambil. Taruh situ. Udah habisin mah. Satu-satu, ambilin. Mau pikirnya udah bersih. Kayaknya orang kalau dibuang, beli pakai duit. Pikir lah, pilih duit dari mertua apa. Ya. Ya, cengkulnya. Ngomong dari A sampai Z. Aduh.
kaki gue digecok. Miki, mau kemana sih dari kain Miki kile? Miki kenapa nene dari kain? Ini juga kok. Itu kan nggak sengaja dari kuala kita. Nggak sengaja dari mana? Sama suami begitu tuh cemat nggak tahu apa udah dibuang itu nyamuk apa tukang kredit oh tas kenapa ngomong begitu oh buktinya mamanya Yayu buang nyamuk siapa tukang kredit itu kredit ya apanya. Ih, mungkin aku cepat. Kok malah biasa kayak gitu nih? Kayak beneran lagi. Makasih. Ah, mau nyuci usil kok ya? Ntar, cara makan usil. Benar. Akhirnya jadi gue kok, habisin cepetan. Mau makasih. Cepetan. Ngasihnya habis tinggal segitu doang. Mau apa? Kalau bikin bikin aja, gak usah kurang nawarin. Ini lagi di video, jadi kelihatan baik banget. Padahal enggak. Mobil sembunyian. Aduh. Enak. Awalin dulu, tak biasanya pas nih. Protes, enggak. Kan berapa biasanya ya? Tas. Biasanya ada teh, ada yang bikinin teh. Iya gitu kan, ditambahin pula-pula. Ini teh, tadi siang juga boleh lah. Tadi siang berarti bapak orang puasa ya? Maksudnya ini dibikin dari pagi subuh sampai siang. Siang sampai sore masih utuh. Kalau mama sore-sore itu siang, ini masih kemarin. Mama aku gak sahur. Makan jam berapa ya? Mana ya? Aku semalam makan jam 1 lah. Gua aja gak bisa tidur tetep. Biar tidur, gak yang bangun ya. Orang baru tidur biar dimana sih? Kemudian orang balik ke atas. Tasnya bener-bener keren, papanya yang nyindihin tas tidur di perut mama emang tas ya. Nanti kata kaki-kaki kamu naik juga. Kepalanya doang. Mukanya doang. Iya, ya, pas masuk ke depan mukanya mamanya. Jadi kayak serem banget gitu kan. Tas sama kayak papa kan bangunin mama ya tas. Kayak dibangunin dipelototin mukanya begini ya. Gitu. Serem tau kalau ini kaget. Kaget tuh. Oke, kita lanjutkan guris-gurisnya. Kue dorayaki tanggung jawab tasa berikut sama martabak dan satu bungkus apa itu namanya? Dorayaki. Silakan duduk mas. Silakan ya. Langsung aja udah kucak-kucak begitu apa gelas ya enggak apa-apa. Udah main makan aja mah, langsung dimakan aja jangan dikasih tengkak waktu nanti malah jadi enggak enak. Nantilah. Enggak apa-apa saya sobek nih. Itu buat sabaran sih yang makan siapa sih sebenarnya? Tuh, belacetan dah kalau nggak dimakan. Emang iya, papanya segitu ini sebenarnya.
senjata aja di video, dikira saya makan kali ya tas. Nanti tinggal lihat aja. Kamu juga ngomong begitu ya, padahal saya nggak begitu. Ini gua bahas beneran kayak gini loh, ya. Emang niat kamu kayak begitu, nggak heran sih. Kan kamu yang nuduh, kamu nuduh kan hanya harus dilakukan. Omongan adalah doa, ma. Enggak, emang niatnya begitu. Semua ada doa. Mana belum mandi, belum sikat gigi. Siapa? Papa. Kamu begitu segitunya ya, mau fitnah saya. Kamar sebelum aku bangunnya tas turun, aku udah mandi dulu. Masa sih? Ayo tas turun. Iya tas. Mau aja mana? Nyampu. Sebelum bangunin tas turun, udah mandi. Ya. Bangunin kapan? Tas turun kan tidur. Dari habis zuhur, asal azan kan ku bangunkan jam 3:15. Aku bilang sama dia, tas, aku nih mau mandi. Habis aku mandi, ku harus sudah bangun. Setelah saya mandi, dia belum bangun juga. Begitu. Terus aku bilang lagi, aku mau bangun ku pelan-pelan. Kamu lah, bukannya kamu kurang nanti. Malah agak, cobain dulu ntar sisa loh. Gak apa-apa. Terus gini. Sebelah cuman aja mau biarnya ya. Mau cuman gini doang, gini. Apa salahnya? Gini doang. Atas. Ini gini aja. Apa des tas mama tas? Masalah itu yang ada sambelnya. Enggak, ini pedes lah. Kamu nih coba begini, Man. Coba dulu begini nih. Ya, itu pedes enggak atasnya ada sambelnya itu? Pedes. Coba. Papa cuma kata pedes. Kamu ambil yang ngatu caranya. Kamu ambil yang caranya apa? Cepetan keburu papanya ini di kayak lamaan. Makanya kamu juga sih kasih tahu. Kamu masih mamain papa. Bebelang. Sini A. Ya kan. Sini A. Itu mau ditarik-tarik lagi nanti kok. Kaki jangan tinggi-tinggi kau. Kau yuk. Enggak pedes kok lah punya tas kulit. Yaudah makan. Makan kita kan. Makan. Nah sendok aja masih baru. Nah inilah suasana buka bersama ya, bersama keluarga. Alhamdulillah puasa sudah 26 hari, 4 hari lagi lebaran. Amin. 4 hari. Ya semangat. 4 hari, 4 hari lagi. Tanggal 15 itu lebaran ya. Hah? Tanggal 15 itu lebaran.
tahun dua bulan ya? Lebaran. Lebaran. Iya. Satu, nah dua. Habisin mah, jangan disisihkan makanan sudah dibeli. Mulai keluar kencere. Oh, dari sebelum sampai terakhir sampai pagi gini. Aman. Agak berhenti ngomongnya. Ya tapi kurang kok. Apa itu bikin kok minyak? Itu kali batagor. Itu gue tempe. Ini batagor putih nanti ya. Ini batagor papa putih. Suaruk. Suaruk warna. Roti sayur. Kamu mau? Di sini biasa beli tapi karena sudah panjang mau beli apa pun sudah males. Wah banyak kali. Ini bakal datang kue apa enggak sih? Kakak Pak, kamu udah punya kue? Kakak Pak. Kantor. Kamu sudah mulai terbeli. Emang belanja banyak sih. Oh iya. Mau beli kain. Kalau tempat lain nih, bisa beli kainnya, bisa bikin kerudung ya. Setiap tahun tuh suruh milih kulkas mesin cuci, ya gitu. Kulkas mesin cuci. Gak pernah juga motor. Pasal rame-ramenya. Ya rata-rata ini juga orang sini juga yang disuruh ya. Apa des? Gak apa-apa kalau makannya pedes-pedes ini gak apa-apa lah. Banyak pedes gak apa-apa tapi jangan banyak juga. Kamu rasakan aja pedes itu enak gitu. Kamu ngomong pedes enak gitu. Pedes rasanya pedes. Nah udah jamin ini hanya ini baru belum diapa apa tuh masih murni. Siapa sih yang mau punya minum kok? Iya minum tisu dia. Saya basahin langsung telan saya peres. Oh nasi kan di kaki tuh kan makanya kalau makan tuh jangan berjatuhan begitu. Dari awal sampai akhir ngocet terus jadinya begini. Karena begitu tuh harus minum tuh. Lihat tadi masih ada tuh di kaki tuh tapi yang kanan. Berarti udah gak bisa gelas kamu? Udah bisa gelas? Bagus, minum harus banyak. Masukin lah, mama udah deketin malah gak masuk-masukin. Iya, mikir dong, mikir. Pagi sampai sebelah. Ya habisin mah tanggung mah. Ini kan udah pedes, minum pedes. Betul. Habisin dulu nanti habis ini akan ada hadiah-hadiah topres ini. Harus sudah mandi sih minum. Gak mau aku nanti diinjak lagi kalau mau lihat belakang kok merangkak atau lewat sana. Sebentar nak. Mama nggak baik lagi sini kalau nih. Kebangan sanu banget. Oh dia nggak ada sopan santunnya. Ada baik. Mentang-mentang udah tua pengalaman. Nggak sejalan. Orang udah sopan-sopan nggak sejalan. Terima kasih, bukan apa-apa. Oh, tadi kok dikecok berapa kali kan? Tiga kali aku diinjak-injak. Kok pikir tergelek apa membuat bikin tempe, diinjak-injak. Ya pengen kedelek, kalian mau bikin tempe, diinjak-injak. Gak bersih. Ini mau memar semua. Orangnya kayaknya pedes lah. Pedes semua. Pedes kok.
Itu kan aku nggak pincak kalau sini pincak lagi, alasannya nggak sengaja, maaf. Ya saya bilang tidak. Rasanya doanya ada apa-apa aja. Saya ngerti dulu lah. Ya nanti yang tinggal yang gede-gede ke staff. Dia mau kotak bangun. Tuh, jeruk jember kali. Jeruk Purbalingga, mak. Purbalingga itu pusat jeruknya Tawis. Kalau mau tahu. Bahkan waktu lagi gak lakunya, dibuka untuk umum, silakan makan sepuasnya, masuk 5.000. Tapi gak boleh bawa pulang. Masuk 5.000 makan sepuasnya, tapi nggak boleh bawa pulang. Iya, akal-akalannya orang supaya boros aslinya. Cuman kan ada yang jahil juga, ada yang dipetik dilempar buat lempar-lempar. Perapan namanya. Ada yang ingat sama saya? Mungkin menyesal kali habis diambil tukang kredit. Habis mak. Memang orang pelitnya. Memang kalau dia sudah nggak kuat makan, kasihlah yang orang lainnya kebagian. Bukan sabar, tetap dipaksakan masuk juga. Sabar ya. Walaupun saya paksa-paksa itu sebenarnya saya kepingin saya disuapin lagi. Tapi takdir mengatakan lain. Itulah akibat buah ngoteh Ros. Lah, ini gak kebagian. Suruh abisin. Tas dihabisin, marah-marah. Kok, beli pacar gak bayang mengonang, ngerana pedes. Kok, kesenggolku aja. Lagi lagi malah main dia. Masa sih? So, tidak tahu diri. Itulah suasana buka bersama keluarga.